Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab 15, menjaga amal perbuatan. Menjaga amal perbuatan, halaman 173 dari terjemahan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Imam Nawawi memulai pembahasannya dengan mengutip surah Al-Hadid Al-Quran, surat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, ya, dan banyak di antara mereka yang menjadi orang fasik. Dan kemudian surat Al-Hadid ayat 27 itu Imam Nawawi mengutip surat Al-Hadid ayatnya 27. Summa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa enggak jelas ya mataku sebentar. Al-Hadid mana ya? Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak-jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya.
Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Dan kemudian Imam An-Nawawi mengutip surat An-Nahl. Surat An-Nahl di sini terjemahan surat An-Nahl itu surat ke-16 kalau tidak salah ya. Itu anak-anak main petasan itu apa sih? Surat ke-16 ayatnya 90. Surat ke-16 ayatnya 92 Al-Isra. Surat ke-16 92. Oh, menguraikan benang ya. Wala taqunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ. Dan janganlah ya, kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kemudian Al-Hijr ayat 99 Al-Hijr itu surat ke-15 ayatnya 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Kemudian Imam Nawawi meneruskan pembahasannya hadis ke-153 diriwayatkan dari Aisyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kana ahabbud dini ilahi madama sahibuhu alaihi. Beragama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan pelakunya secara mudawamah. Continue terus menerus ya. Wa kana ahabbud din ilaihi madama madawama sahibuhu alaihi. Wa kana ahabbud din ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Beragama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan sahibuhu ya. Dawam. Dawam itu terus menerus ya. Itulah ya, menjaga amal perbuatan dengan mendawamkan ya, melaksanakan terus-menerus.